Hai Gadget Lover, ketemu lagi dengan gue Feni di channel YouTube Gadget Empire. Nah, ini sudah musim liburan karena sudah mendekati lebaran juga. Pastinya kalian sudah siap-siap untuk mudik ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga, sanak family, ya kan? Nah, supaya liburan kalian itu berkesan dan tidak mati gaya di perjalanan, pasti kalian selalu ingin membagikan momen-momen kalian itu di media sosial. Nah, supaya handphone kalian baterainya tetap terjaga, aku akan merekomendasikan satu buah power bank yang akan menemani kalian di perjalanan mudik nanti. Dan kalau nggak salah sih, sekarang ini power banknya lagi buy one get one. Wow, mumpung masih ada THR dan mungkin buy one get one-nya yang satu bisa kalian buat oleh-oleh buat keluarga di rumah atau di kampung, ya kan? Nggak ada salahnya kalian untuk selalu menonton video ini dulu dan tetap subscribe, thumbs up, di-share channel YouTube Gadget Empire. Nah, ini dia power bank yang gue rekomendasikan buat kalian nanti yang akan mudik. Jadi ini teman perjalanan mudik, enak banget. Nah, ini dia Power Core Plus 10.050 mAh dari Sniper. Saat pertama kali gue dapet power bank ini, kesan pertama adalah build quality dan finishing bodinya yang elegan. Desain powerbanknya sendiri bisa dibilang standar, mirip dengan powerbank dari Xiaomi atau Asus juga. Tapi yang gue suka adalah penempatan tombol dari bagian tengah atas yang berfungsi sebagai indikator daya baterainya juga. Terdapat 10 indikator lampu yang berfungsi untuk menunjukkan daya baterai yang tersisa di powerbank ini. Misal, 7 lampu yang menyala berarti daya baterai yang tersisa adalah 70%. Power Core Plus ini sudah menggunakan chip Qualcomm Quick Charge 3.0. Dengan chip QC ini, pengisian baterai smartphone dengan Power Core Plus maupun pengisian daya baterai Power Core-nya ini sendiri akan lebih cepat. Tapi pengisian cepat ini harus didukung dengan smartphone dan kepala charger yang sudah mendukung quick charge juga. Nah, Sniper Indonesia juga menyediakan secara terpisah buat kalian yang ingin beli kepala charger yang support dengan quick charger ini. Kepala chargernya ini akan secara otomatis mengenali device yang digunakan dan menyesuaikan outputnya. Berikut spesifikasi lengkap dari Power Core Plus 10.050 mAh ini. Fitur Quick Charge dari Power Core Plus ini bisa melakukan pengecasan smartphone yang kompatibel dengan Quick Charge hingga 80% dalam 30 menit saja. Terdapat juga fitur Power IQ teknologi yang menjadikan pengisian daya lebih optimal. Fitur lainnya yang dihadirkan di Power Core Plus 10.050 mAh dari Sniper ini adalah Super Speed Charger yang secara cepat mampu melakukan pengisian baterai Power Core Plus ini hingga penuh dalam beberapa jam saja. Dan yang gak kalah penting adalah perlindungan dari build quality Power Core Plus ini yang bisa mencegah power bank overheat. Hal lain yang gue suka dari Power Core Plus ini adalah dalam paket pembeliannya gue dapat hard case buat bawa-bawa power banknya, pouch dan USB kabel berbahan nilon yang terlihat eksklusif. Dan satu lagi, garansi dari Power Core Plus ini 18 bulan. Dan kalau terjadi permasalahan dengan Power Core Plus kamu, Sniper Indonesia akan langsung melakukan penggantian unit dengan proses yang cepat. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih Gadget Lover, power bank Power Core Plus ini bisa jadi andalan kamu pas mudik lebaran nanti. Dengan fitur pengisian yang cepat, kamu juga bisa jadi pahlawan buat keluarga atau teman-teman yang butuh charging juga karena bisa bergantian charging smartphone-nya secara cepat. Jadi Gadget Lover, kalian nggak perlu khawatir baterai handphone kalian habis selama perjalanan mudik karena sudah ada Power Core ini. Dan nggak lupa juga, gue akan berikan satu buah atau satu unit Power Core ini buat kalian yang beruntung. Langsung aja kalian lihat caranya di bawah ini. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk saat ini di channel YouTube Gadget Empire. Jangan lupa untuk selalu thumbs up, subscribe, share channel YouTube Gadget Empire. Gue Feni, minal aidin wal faizin. Dah, belum ya?
Gue Feni, sampai ketemu di video review berikutnya. Dah.